Bari muar danar, si Hadran ini belum lagi arinang maghrib. Sembayang di tengah hujan situ kakak-kakak ini bilang liwer kada kataguran. Oh Hadran, sadam bule, oh nah. Belum lagi maghrib makai. Udah sembayang di tengah hujan belunak nih. Itu kalau pilajarin nah. Oh nah, bule. Oh my Allah. Kada kataguran kuitan nih nah. Di si anak dan kakak itu di tengah nang hujan ini. Oh ada bule. Biru awak aman. Gawian laki awal baju di ya, tahu bini sampai ba angkut pasir nak karangan. Mana otot dia sampai kan otot. Jadi hari ini Mama Hadran bersama Uwi Cinta Sapi Bali. Kita hari ini makan di Hanarasane ya Beb ya. Ya kita hari ini ya. Mau barbekyuan. Jadi ini tepatnya dulu di Jalan Ayani KM 5,5 masuk Big Playground samping Hanarasane BBQ samping di Giant Express. Iya, di sampingnya Express. Nah, jadi di sini di mana lagi bubuhan ikam tuh tetamu daging nang nyaman banar hanya di sinilah. Pokoknya ini dagingnya tuh luar biasa nyaman banar tuh. Jadi ini yang pertama ada beef belly, terus yang kedua ini ada lamb beef. Nah, kalau yang ketiga ini ada Wagyu Meltik tuh. Ini daging yang paling nyaman banar. Nah, kalau yang terakhir ini adalah lidah aku atau lidah sapi. Nah, jadi hari ini, nah guys, jadi di sini aku mau kasih tau juga sama kalian ya. Di sini tuh ada sausnya tuh paling nyaman banar lo nih. Nah, di sini itu yang membedakan dari tempat BBQ lain karena di sini itu paling nyaman banar lo Cinta. Yeah, lo Cinta Cantika. Ini yang membedakan itu ada galbi sausnya, saus galbi tuh yang pertama angkat lo. Nah, ini saus galbi nih favorit banget di sini bisa lihat. Terus juga ada bulgogi. Tuh, ini yang manis. Ini yang manis. Ada yang pedes. Terus juga di sini ada lada hitam. Nah, jadi kita di sini tuh yang membedakannya kita bisa menyesuaikan bumbunya tuh hendak banyak kah sedikit kah. Nah, jadi ini tadi masukin minyak. Jadi tinggal kita masukin lun. Nah, jadi guys, bubuhan ikam yang hendak BBQ-an di sini tuh juga murah banget. Wajib banget mampir ke sini ya guys. Itu 99.000 plus PPN, terus juga kalian bakalan free ini untuk 3 orang ya. Apa ini namanya Kak? Suki. Suki ini kakaknya cantik banget, kakak ownernya. Kenalin tuh. Jadi kita tinggal masukin Sukinya. Ini yang bulgogi pedas ya ini. Iya. Yeah. Tuh, favorit. Betul, kita mau ngobrol-ngobrol manja dikit ya sama Mbak Lucinta. Kan sekarang tuh lagi viral. Iya, viral ya. Selambari kita menunggu makanan kita ini matang. Kenapa sih Anda selalu punya masalah? Tidak tahu. Aku cuma diam aja. Diam aja ya. Diam aja. Apa sih ceritanya tuh, bisa boleh cerita sedikit nggak sih Mbak? Hah? Boleh cerita sedikit nggak sih? Ceritanya kan cuma minta ucapan ulang tahun sama kado. Kamu sih ya minta-minta kado. Yang maksudnya saya minta-minta juga. Gini ya. Saya. Kamu tapi nggak ada nyerang-nyerang aku gitu loh. Nyerang-nyerang aku sih? Nyerang-nyerang IG aku nggak ada. Kamu tuh kalau mau jangan minta, orang tuh kalau mau ngasih pasti bisa aja membayar seorang. Jangan minta, nyati sekali lagi karena nyawa dian orang. Lagi des awan, Muhammad Demi. Ini nak hari nak pandaran unda nih nak kai. Anak Mbak Krawel ini. Luar anak unda. Nah, sekali lagi nyawa jangan hendak berpinta-pinta dua orang. Kalau orang hendak membari itu bisa aja orang membari. Sudah. Jangan ya. Sobat lingkungan nyawa aja kurang. Aku bloki yang mendem-deminya katanya udah bloki. Timbul-timbul sorang dia sama tem urang. Jangankan jangan bina ku panggang nyawa jangan, di sini. Jangankan orang kawan sawang gua mendem gua kelihatan fotonya. Ah, Yunda rasa kenal langsung udah blok. Kawanan buhan itu, kok lah wadahi
makanya ya Hen, lo pelajaran bisa nikam nih, nah jangan lagi takut kita pinta orang kalau anak kembali bisa jembar. Wah, itu topeng jong harang fotonya, ah Yunda rasa kenal, langsung idablah kawanan buhan itu, oleh wadahi. Makanya ya Hen, lo pelajaran bisa nikam nih, nah jangan lagi takut kita pinta orang kalau anak kembali bisa jembar. Wah, itu topeng jong harang fot. Kita masukkan bawang bombay dulu ya, supaya lu cinta nih, nah cincang. Kalau pengen cincang langit yang di sini, nah nggak ada pendanaan nih, jangan berpinta-pinta lagi. Nah di sini tuh murah banget, 99.000, terus juga plus PPN, dapat ini lagi untuk 3 orang. Jadi guys, gue nikam langsung aja mampir ke sini ya guys, di Hanara Rasane BBQ ya, tepatnya di Pal 5 setengah samping Giant Express. Nah tuh capcus ini udah masak ya lu, nah kasih makan lidah hikam nih, nah Nah guys, jadi selain BBQ-an dan juga suki, di sini juga dia ada sate taichan. Sate taichan, paisan patin. Paisan patin juga ada. Tuh ada gorengannya juga guys. Tuh enak banget ya, aku langsung mau cobain ya gorengannya. Coba ikam daging kan tadi ambil makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak babak wanginya. Mau paling suka sini ini lidah buayanya. Lidah sapi lun. Buaya apa? Iya, kali sapi. Oh, buaya laki. Sapi. Lidah buaya aja. Udah murah, nyaman-nyaman, jadi guys mereka tuh wajib banget mampir ya ke sini. Nah guys, jadi selain BBQ-an dan juga suki, di sini juga dia ada sate taichan. Sate taichan, paisan patin. Paisan patin juga ada. Tuh ada gorengannya juga guys. Tuh enak banget ya, aku langsung mau cobain ya gorengannya. Coba ikam daging kan tadi ambil makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak babak wanginya. Mau paling suka sini ini lidah buayanya. Lidah sapi lun. Buaya apa? Iya, kali sapi. Oh, buaya laki. Lidah buaya aja. Udah murah, nyaman-nyaman, jadi guys mereka tuh wajib banget mampir ya ke sini. Ini gesan bubuh nikam lun lah. Aku anu kena. Yang penyuka pedes tuh wajib banget tuh pakai daun itu, Bang. Yang penyuka pedes itu wajib banget mampir ke sini, enak banget. Bisa pedes, bisa manis sesuai selera kalian ya. Tapi kita suka yang pedes di sini, aman banget. Nah, aku nggak berdua aja, tapi aku sama gadis cantik ini, anak desa, anak perawan ya. Endul, Endulita Barbara. Bolu cinta nih, anu sampai ke piring-piringnya nih makannya. Gimana mana? Sate taichannya udah datang ya lun. Yang sambal, kayak sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman bener. Sate taichan itu beda daripada tempat lain. Kayak digoreng kayak itu nyaman banget. Sambalnya tuh nah. Best banget lun lah. Biar pedes tapi ketagihan nih tiap bulan nyawa itu ada pahis patin juga teh. Jadi aku langsung masuk cobain sukinya. Aku sih suka di sini favorit banget karena di sini tuh kayak sambal gitu bener-bener bengkeng banget. Wajib banget mampir ya.